Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama saya dengan Topanto. Hari ini akan saya review film di samping saya ini bernama Azemine. Azemine dari production house MD Picture ini mempersembahkan untuk kalian di tanggal 22 Agustus 2024 dengan bergenre drama romance religinya yang sangat penuh dengan kata-kata motivasi yang sangat menampar bila kalian muslim, terutama jika kalian belum berhijab. Silakan ditonton di bioskop. Ini saya sudah nonton di CGV Grand Indonesia. Ini sangat bagus banget filmnya, sangat drama, sangat menyentuh hati. Saya kemarin meneteskan air mata. Tolong dibantu untuk di like dan follow untuk akun ini saya supaya lebih semangat pergi ke bioskop mereview film-film yang ada di bioskop tanah air ini untuk kalian semua bestie. Terima kasih, selamat menikmati review dari saya. Terima kasih. Yuk disimak sinopsis film Azemine. Azemine ini tahun rilisnya 2024 di tanggal 22 Agustus dan kategori usia penontonnya 13 tahun ke atas. Bagi kalian anak SMA ini wajib kalian tonton karena ini film yang aman, hanya menampilkan sebuah kebucinan sepasang insan manusia yang sedang dimabuk asmara ini. Yaitu kategorinya feel good romance, drama, dan romance. Ini dengan durasi 1 jam 44 menit kalian akan disuguhkan film drama romance percintaan yang sangat bucin banget dengan kata-kata motivasi yang menyentuh hati kalian. Saya sebagai cowok saja meneteskan air mata dengan kata-kata motivasi yang ada di film Azemine dan hangatnya kekeluargaan si Jasmine beserta keluarganya tersebut. Ini IMDb memberikan penilaian film Azemine dari production house MD Picture ini bernilai 9.0/10. Wow, keren sekali. Dengan sutradara yang kawakan ini, Pak Benny Setiawan, merancang film Azemine ini sangat bagus dari adaptasi novel yang sama namanya yaitu Azemine juga. Penulisnya Sophie Aulia dan Archie Heka, dan bintangnya alias artisnya Arbaniasis, Megan Domani, Axel Matthew Thomas. Silakan ditonton di bioskop sebelum turun layar. Terima kasih. Oke, ini adalah tiket nonton di CGV versi digitalnya. Ini saya membeli di aplikasi CGV secara online. Jika kalian membeli tiket nonton di CGV via aplikasi ini bentukannya. Saya menonton film Azemine di tanggal 19 Agustus 2024 di jam 19.00 sampai dengan 20.54. Ini saya beli sendiri ya, bukan dari komunitas yang memberikan atau memungut biaya admin lagi sebesar 2.000 sampai 3.500. Itu saya tidak suka banget karena dia yang menjaga bioskop juga dapat duit dari production house tersebut. Oke, ini saya nonton di barisan M11 yang dekat dengan pemain Azemine tersebut. Silakan ditonton di bioskop sebelum turun layar. Tolong dibantu like dan follow. Terima kasih. Berawal dari kisah Azam dan Jasmine, dua insan manusia yang berbeda karakter dijodohkan oleh orang tua dan takdir Tuhan semesta alam mempersatukan mereka. Gimana keseruannya mereka berdua, kedekatannya seperti apa, dan keharmonisan kebucinan mereka seperti apa juga. Silakan ditonton di bioskop. Ini sangat bener-bener bagus banget. Yes, serius, ini bukan hanya percintaan dua insan manusia yang sedang dimabuk asmara, tetapi dengan cara yang syariah sesuai ajaran agama Islam. Pacarnya seperti apa? Silakan ditonton di bioskop sebelum turun layar film Azemine ini. MD Picture benar-benar bagus banget dan Pak Benny melihat atau merekrut
bintang-bintang artis yang sangat bagus banget, seperti ada Arbani, Megan Domani, dan Axel Matthew. Ini benar-benar dia memposisikan karakternya sangat bagus, feel-nya dan ceritanya mengalir begitu enak banget ketika saya nonton film As a Mind ini. Di film As a Mind banyak sekali kata-kata yang kena banget di hati, kayak tamparan kalbu seperti mereka yang mabuk agama atau lu yang jauh dari agama. Itu benar-benar romantis banget, langsung nampol di kalbu kalian. Ini juga temannya si Jasmine ini sangat cerewet, tapi ini baik untuk kebaikan si Jasmine tersebut. Ini benar-benar sweet banget keharmonisan pertemanan antara Jasmine dan temannya si Dumble dan Barbel ini, si Axel Matthew dan Megan Domani juga dapat banget chemistry mereka berdua. Dan Azam menjadi pria yang malu akan takut dosa melihat aurat wanita tersebut. Nah, film As a Mind ini diadaptasi oleh novel yang bernama sama, yaitu As a Mind, Azam dan Jasmine. Ini kalian bisa didapatkan di buku novelnya di Gramedia terdekat kalian. Ini penulis As a Mind-nya, Azam dan Jasmine, yaitu bernama Kak Sophie Aulia. Silakan ditonton film As a Mind dan beli juga buku As a Mind di Gramedia terdekat. Terima kasih. Film As a Mind ini sangat bagus, lagi memadu kasih My Barbel dan Dumbo. Aktor utama didatangkan pria yang sangat jauh solehnya dari sang pacar. Reaksinya pasti Jasmine menolaklah karena lagi puncak asmara sama kekasihnya. Akan tetapi, apakah Jasmine bakal suka sama Azam? Silakan ditonton di bioskop sebelum turun layar. Dari keluarga Islam yang lagi menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, keluarga Jasmine dengan kelucuannya, kekompakannya dan keseriusannya mencari jalan yang Allah ridhoi dengan mempertemukan pria yang menurut bapak ibunya bisa membimbing dan menjalani pernikahan yang sakinah mawadah warahmah tersebut. Ini sangat sweet banget kekompakan keluarganya si Jasmine dalam mencarikan jodohnya untuk Jasmine tersebut. Di film ini As a Mind enak banget mengalir ceritanya dengan serius, perkataan kedua aktor ada lucunya, dan bumbu-bumbu drama religi romantis yang sangat kental sekali. Kedua aktor itu berhasil menampilkan dua orang yang pertamanya gak kenal disatukan dan berbeda karakter. Pernah gak kalian dipelototin seperti Jasmine ke kalian? Kalau saya sih udah pernah ya. Itu rasanya sesuatu, tapi percayalah itu makna cinta dari dia, bestie, dari tatapannya. Wow, mantap. MD Pictures seperti biasanya, jika dia membuat film pasti didampingi oleh soundtrack film yang sangat bagus. Ini As a Mind juga ada soundtrack lagunya, sudah bisa di streaming di Spotify, yaitu bernama Bila Tak Denganmu. Ini lagunya yang dibawakan oleh Gita Bila dan Gatvan. Ini enak banget sesuai dengan karakter As a Mind tersebut. Silahkan didengar di platform musik terkenal yaitu Spotify. Film As a Mind banyak sekali kata-kata semangat dan tamparan buat menuju jalan yang benar, dan dibumbui perbuncinan sepasang kekasih pertemanan yang harmonis di kala susah dan suka tersebut. Oh, ini romantis sekali ya, perbucinan dan persahabatan As a Mind dengan temannya My Dumble dan Barbel tersebut. Aku sih setuju kata-kata ayahnya Jasmine, sebagai ayah pasti menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang menuju sakinah, mawadah, warahmah, supaya nanti tidak disiksa sama api neraka. Kalau anaknya pacaran jangan sampai hamil di luar nikah, jangan ya deh ya, bahaya.
Di dalam film Azemen ada kata-kata penyemangat, ya, bukan sombong, dan jika kita percaya akan sesuatu pasti akan terwujud. Seperti kata-kata motivasi di film Azemen yaitu, aku langitkan nama kamu di persetiga malam. Jika Allah sudah berkehendak, kamu adalah jodohku, pacar kamu bisa apa, Jasmine? Ini bagus banget. Terima kasih sudah mendengarkan review dari saya. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai produk Indonesia. Salam hangat.